Ya pemirsa, pasca diguyur hujan lebat, ratusan makam yang berada di tempat pemakaman umum TPU Semper Budi Dharma, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis siang terendam banjir. Tingginya permukaan air membuat warga yang ingin berziarah hanya bisa dari tepi jalan. Inilah tempat pemakaman umum TPU Semper Budi Dharma, Cilincing, Jakarta Utara yang terendam banjir setinggi 20 hingga 1 meter pasca diguyur hujan lebat pada Rabu kemarin. Tingginya permukaan air membuat ratusan makam di 30 blok unit Islam terendam banjir. Ratusan makam mengalami kerusakan, hanya terlihat batu nisan dan papan nisan. Warga yang datang pun hanya bisa berziarah ke makam orang tuanya di tepi jalan. Bisa dipindahin nggak, katanya susah pak, katanya banjir. Karena kenapa sih pak? Ya karena itu nggak ada saluran airnya, mampet, nggak ada lagi. Ditambah kemarin diguyur hujan juga. Guyur hujan. Dengan seringnya terjadi banjir, warga berharap agar pemerintah dan petugas makam bisa memberikan solusi terkait masalah ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.